Selamat datang di Minta Digampar episode wawancara edisi 3 ya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Aldi Taher. Yes. Kita akan mencari tahu lebih dalam bagaimana Aldi Taher seperti apa, dan ya semoga terhibur ya. Enggak juga berarti ya normal aja sih kalau enggak. Oke, pertanyaan nomor 1. Sebelumnya seperti kita sebelum-sebelumnya juga kita kasih tahu dulu kalau di sini ada air ya. Air ini sebenarnya bisa digunain, bisa enggak. Ini kalau kemarin ada episode Jenda, dia bisa ngegunain ke diri sendiri. Ini sebenarnya gunanya kalau bintang tamunya kesel, siapa namanya? Aldi, misalnya Aldi tadi kesel. Aldi Taher yang mantan suami Dewi Persik, temannya Saiful Jamil. Yang kemarin rame-rame videonya itu? Iya. Yang di blok IG-nya sama Deddy Corbuzier. Emang ini doang bintang tamunya? Gak ada lagi, susah. Gak ada lagi bro, tinggal gue sisa. Ya, kalau gitu, ya, pokoknya ini kalau ini kan mungkin nanti akan bikin kesel. Kalau lo kesel, biar kita semua masalahnya kelar, lo bisa siram ini ke diri lo sendiri ketika lo kesel gitu ya. Oke? Iya. Jadi gitu ya. Udah kesel sendirian bro. Belum mandi juga. Di sini nggak menerima gimmick sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Iya tapi ya. Zaman berapa lu tahu kalau Aldi Taher itu anagram dari ada Hitler? Aldi Taher kalau diacak-acak, kalau nggak tahu anagram, anagram tuh sesuatu metode yang bisa mengacak-ngacak umur, ngacak-ngacak. Apa namanya huruf menjadi kata lainnya, itu namanya anagram. Jadi ya. Umur berapa lo tau Aldi Taher anagram dari ada Hitler? Ya handphone gue kena air nih. Umur berapa? Umur berapa ya? Bro. Bentar ya. Iya. Lu ngisi token listrik apa gimana? Enggak, ini temen gue ngajakin apa namanya main FIFA, cuman gue ntar aja. Tapi pengen juga sih gue main sekarang tadi. Tadi kan lu nanya. Iya tadi umur 17 tahun lu udah tahu Aldi Taher itu anagram dari ada Hitler. Oh enggak, gua cucunya Firaun. Ya Allah, malah enggak lucu lagi. Enggak laku di sini. Jadi tapi lu tahu kan anagram itu Aldi Taher dari ada Hitler? Baru tahu sekarang apa udah dari 17 tahun jadi tahu? Udah sebelumnya udah tahu. Emang sengaja ya dipilih. Ya, kenapa lu haus spotlight? Mau datang ke sini juga karena lumayan nih dapat spotlight gitu kan ya? Ya karena dibayar bro. Karena dibayar doang ya. Kalau nggak dibayar berarti nggak mau. Ya. Kalau nggak dibayar nggak mau dong. Emang bayarnya berapa sih dia? Mahal. Mahal, nggak mau murah ya. Padahal lumayan kan spotlight dari kita juga ya. Ya nggak perlu spotlight dari lu juga, spotlight dari yang lain juga bisa mungkin. Oh gitu, hebat. Tepuk tangan. Di quote ya, gak perlu spotlight dari lu, spotlight dari yang lain juga bisa. Contohnya siapa? Siapa aja yang mau... Ya, sebuah kebingungan tidak bisa menyebutkan nama adalah pertanda orang bohong. Kita gak apa-apa kok, kita di sini juga nanti akan mengundang banyak orang bohong, banyak jujur juga. Kita gak tahu ya maksudnya. Bener. Kenapa masih ada aja orang yang komen di artikel online? Padahal siapa coba yang mau baca? Bener. Kenapa? Ya, siapa yang mau baca? Ya kenapa? Terus kenapa masih tetap ada gitu? Yang komen di artikel online? Karena ya tanya aja langsung yang komennya. Emang punya data dirinya? Mungkin ada. Siapa? Lihat di database-nya. Emang lihat database bisa semudah itu ya? Bukannya sekarang kita industri 4.0 di mana
di mana data itu sebenarnya cukup rahasia dan nggak bisa disebar-sebarin begitu aja. Jadi tahu dari mana kira-kira kalau langsung aja tulis di sosmed, ya kan? Pertanyaan yang tadi lu tanyain, nanti pada komen. Kan gue nanya lu, bukan nanya sosmed. Ya kan gue juga pengguna sosmed. Ya terus apa hubungannya? Kan maksudnya gue nanya ke lu. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya aja nggak tahu. Gak habis lagi nanyain terus. Kenapa masih ada aja orang yang komen di artikel online, padahal siapa coba yang mau baca? Ini mau jawaban yang serius apa kagak nih? Kenapa sih ada orang yang suka nanya jawaban serius apa kagak? Emang bakal mengubah dunia gitu ya? Kayaknya Kofi Annan nggak pernah gitu kalau ditanya, apa yang akan kamu lakukan untuk merubah dunia? Wah, ini betul betul gitu kan kalau Kofi Annan nggak akan ngomong kayak gitu deh dia. Oh ya, tahu Kofi Annan siapa nggak? Yang jelas temannya Nelson Mandela kan. Karena dia itu bukan berarti temenan kan? Parah banget ya. Terus sampai temannya Jay-Z juga gitu. Ya kan kita harus berteman semua. Kenapa nggak George Bush gitu atau siapa? Kenapa langsung Nelson Mandela? Jangan kepikirkan. Ya mungkin temannya Deddy Corbuzier juga. Gua nggak ikutan ya pokoknya. Gua stand for Nelson Mandela. Takut. Gua stand for Nelson Mandela, gua stand for Kofi Annan. Ya, kan tapi gua nggak stand for racism ya. Benar. Iya dong. Jadi nggak tahu jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Enggak, lu nanya tadi apa? Ya Allah, masa gua nanya 3 kali udah keburu lewat tuh kereta kan tuh udah kalau misalnya ada orang masih baca artikel. Terus? Apa tadi? Coba lu memori cepat. Gua ngomong apa nih? Ngomong 5 kata ya, coba lu ingat gua ngomong apa aja. Anjing, babi, kaktus, ekor, dan daun. Gua ngomong apa aja? Coba lu ulangin lagi. Tuh kan? Susah emang. Lain kali bintang tamunya yang inget gitu dikit lah. Jangan yang pertanyaan aja udah lupa gitu. Gua kan susah, masa mau gua kasih? Gak kayak talk show dong namanya. Dulu kan bareng sama Raffi Ahmad ya perjuangannya tuh dari dulu sama-sama kurus lah. Raffi Ahmad juga masih kurus, masih gondrong segala. Kenapa tapi lu gak bisa sekaya dia ya? Naik mobil tadi masih mobil budget gitu kayak mobil tur-tur di Bali itu enggak yang 300.000 per hari. Mobil pembantunya Raffi Ahmad mungkin dia. Benar. Ya. Kenapa gitu? Kenapa enggak bisa sekaya dia? Kebanyakan ini apa warnet gimana apa gimana sih? Ya warnet enggak apa-apa, positif. Itu kan gua pertanyaannya kenapa enggak bisa sekaya dia? Padahal sama-sama startnya gitu. Iya ya, kenapa ya? Coba tanya ke Raffi Ahmad lagi. Kenapa harus gue yang nanya? Kan kenalan lu, gue mah gak kenal sama Raffi Ahmad. Gue kan gak kenal. Apakah ya, sopan orang yang tidak kenal tahu-tahu nelpon Raffi Ahmad, bang? Lu kenapa Aldi Taher sama lu barengan tapi lu yang kaya? Sopan, masa, kan manggil bang. Gak sopan lah, gak sopan. Sopan. Bener-bener gak tahu. Ini lu kalau dihubungin bank emang kayak gimana? Dihubungin bank tiba-tiba nawarin lu kredit card. Oh mungkin gak ada ya karena lihat mobil aja gitu. Sejadi sih. Pantesan dia gak tahu telepon-telepon scamming, apa, telepon-telepon dihubungin telemarketer karena emang gak pernah kali ya. Kita kan kalau, aduh telemarketer lagi nawarin kredit card. Ya bisa dimengerti sih. Pada zamannya artis-artis angkatan lu kan bikin kue artis ya? Mm-mm. Lu kok nggak bikin? Nggak, bukan artis apa gimana? Nggak ada nawarin tuh. Tapi gue sempet nawarin lo ke Irwansyah. Irwansyah, bikinin gue dong kue artis. Padahal itu kan Irwansyah yang gerakin tuh. Ya, ada berapa merek dia termasuk Bella juga nggak salah Irwansyah. Lu ada yang bisa gini ya? Itu pakai baterai susah kan? Lo. Gue ngomong sama temen gue. Pake baterai. Lu udah pernah lihat ya ini? Enggak. Gue nyari di YouTube susah banget kayak gini dari 2008 tren-tren kayak gini gak bisa. Susah banget. Gue juga nyari dasi kayak lu udah gak ada tuh bro. Gue bayarin dah. Kocak. Cing susah banget. Ini kan merah terus kemerah lagi.
Ya, sekarang edisi pertanyaan dari Twitter. Jadi biasa kan, seperti biasa gue suka nanya ke Twitter. Nanti gue wawancara siapa aja. Terus biasanya kalau sebelum-sebelumnya banyak tuh. Kalau gue mau wawancara ini nih, ada yang mau nanya nggak? Yang ini nggak ada lagi. Apa tuh? Yang nanya. Nggak ada yang nanya? Masa sih? Coba. Coba gue lihat ya. Di Friendster kali, di Pet atau nanya. Lu tahu kan kalau Friendster itu udah nggak ada dan Pet udah nggak ada? Iya. Mungkin bertanya terus kenapa dulu kali. Kenapa disebut? Kan nggak ada, udah nggak ada. Atau ada yang bertanya lewat ini, surat? Lewat pos? Ada juga nih, ada satu dari @r anak seh, anak underscore sehat Ari Kurniawan. Alhamdulillah. Dia bilang nggak peduli juga sama orangnya, jadi nggak mau nanya bang, gitu. Gua ngerti perasaan lu, Ari. Ada dari Hilmi, @Hilmi_AK. Nanti tayang di mana Mas Kuku? Nggak nanya berarti ya. CCTV di... bilang tayangnya. Oh ada satu nih, kebetulan untung ya. Nitip pertanyaan dari Megawati, @MegawatiDS. Bang Aldi Taher punya teman kah? Gitu katanya. Pertanyaan macam apa itu? Masuk akal bilang, sih. Nggak masuk akal. Gitu. Bro. Oh ya. Oh iya, oh iya. Nama gue siapa? Siapa tadi namanya? Kuku! Temen gak ada yang siapa namanya ya. Lagian untunglah gue gak bukan temen lu. Soalnya kalau gue temen lu. Juga nanti bukan temen gue. Soalnya gue kalau temen lu males gitu kayak nanti. Ah gak usah deh. Kenapa ada kata berak dalam kata beraktivitas? Hah? Kenapa ada kata berak dalam kata beraktivitas? Kenapa ada kata berak? Tapi padahal aktivitasnya bukan berak ya? Ya jangan diskusi, kan gue bukan temen lo, ngapain? Iya juga ya. Kenapa ada kata berak dalam kata beraktivitas? Kenapa ada kata berak? Harusnya dihilangin ya bro ya, aktivitas aja ya, bro. Gimana? Siapa yang naruh aqua di sini sih? Bukan aqua bro, le minerale. Aqua, sumber kejernihan, kesehatan dan juga nutrisi. Minumlah aqua. Aqua membuat kita ada aqua, ada aqua. Ya, jangan lupa aqua. Tolong bilang jangan lupa minum aqua. Jangan lupa minum 2 tang. Nah, enggak serius-serius. Jangan lupa minum aqua gitu. Jangan lupa saya makan, Aldi Taher gitu. Saya Aldi Taher. Jangan lupa makan mie ayam Aldi Taher. Enggak works nih kayak gini. Jangan bilang Aldi Taher saya jangan lupa minum aqua gitu. Aldi Taher, jangan lupa minum aqua. Ya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Fitri dari agensi Aqua ya tadi. Udah ya Mbak. Ada nggak tuh honornya? Ada buat gue doang tapi. Ya. Yeah. Emang produksi murah nih, kamera berapa? Lu kan produksi lu pakai HP doang kan. Oke kita lanjut. Tahu sih apa bro. Apa yang bakal YouTube gue emang pakai HP lo. Alhamdulillah udah mau 40.000 subscribe tuh. Baru. Iya. Yeah. Iya, emang baru 40.000 doang. Gue baru 40.000. Ya alhamdulillah. Apa yang bakal lu katakan kalau Oasis nangis lihat lu pakai baju Oasis? Liam Gallagher gitu lihat anjing kenapa Oasis dipakein orang ini banyak. Ya emang Liam enggak boleh nangis. Ya karena lu nangisnya. Apa ya, yang emang? Sekarang Ram, aduh Ram. Coba sebutkan 5 lagu Ramones yang lu sukai. Selain Hey Ho Let's Go. Gak tahu, gue pakai aja kaosnya. Suwe bener. Tapi kan Ramones mungkin bisa bahasa Inggris ya. Kalau ada Ramones di depan lo mau ngomong apa? Lo bisa bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris? Hah. Ya insya Allah bisa. Coba kalau ada Ramones di depan lo mau ngomong apa? I love you so much. Tapi bisa bahasa Inggris kan? Ini bahasa Inggrisnya apa? Baik. Ini apa? Chair. Nah,
Kalau dasi dan ini apa? Tai encer. Kenapa dukungan suara Raffi Ahmad berubah pas ngedukung lo waktu itu? Lu gunain software rekaman apa? InShoot. Terus lu gituin sendiri? Enggak, emang kan suara gua edit suara gua buat jadi itu Raffi Ahmad. Lu udah izin ke Raffi Ahmad tapi emang mau populer ini aja kontroversi gitu. Ansos. Ya? Sebenarnya kan karena teman minta tolong. Ya awalnya mungkin enggak izin tapi kan pas begitu tayang izin, sekarang langsung izin. Emang Raffi Ahmad masih ngerasa teman sama lu sekarang? Ya kemarin sih ngomong sama Rigen sih teman. Alhamdulillah teman lah, Bro. Kita kan berteman, gua juga sama lu berteman. Kita harus berteman semua. Tapi gak tahu kalau yang lain anggap gue teman apa enggak. Menanggapi maraknya lagi film zombie. Belum kelar. Menanggapi maraknya lagi film zombie saat ini di Netflix. Ya ada banyak lah ya. Dulu kan Tren Tubusan, terus terakhir tuh jadi ikut-ikut gampang. All of Us Are Dead ya. Iya. Walaupun menurut gue itu filmnya bosen sih, gue 3 episode udahan. Anyway. Menanggapi maraknya lagi film zombie saat ini di Netflix, apakah lo akan nyanyi In Your Head zombie 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 lagi bareng Dewi Persik seperti dulu di Dasyat? Tarik, ya gue bakal nyanyiin bareng Angga Wijaya juga, bareng Saiful Jamil. Oh. Ya kenapa? Berteman bro. Sahabat, Tarik. Mungkin dari Corbuzier jadi model video klip. Buat apa? Hah? Supaya apa? Pansos lah. Apa namanya yang lo harapkan dari itu apa? Yang mana? Dari cover lagu itu dan ajak teman-teman lo itu. Ya beli sempak istri bro. Tapi kan lo tahu ada copyright infringement kan kalau lo nyanyiin lagu orang lain? Iya tinggal diklaim sama mereka aja. Akhirnya kita nggak dapat. Lo tahu kan vokalisnya The Cranberries sudah meninggal? Dolores. Tahu udah namanya siapa? Emang iya? Lu juga udah meninggal sih kalau di Google ke Aldi Tahel meninggal gitu. Ini parah. Itu. Masa iya sih bro? Coba gue cek Google. Di Google gue udah meninggal. Calon kali bro. Aduh. Aldi Taher. Bro. Ya. Apa? Ini gua lagi ngecek. Coba lihat dulu. Teknis. Hoax, bro. Tapi ada. Ada. Lah kemana tuh orang, bro? Hah? Tapi ada tulisan itu. Ada. Gua cek nih Aldi Taher meninggal. Hoax atau fakta benarkah Aldi Taher meninggal dunia dan sempat sesak. Innalillahi kabar duka datang dari Aldi Taher. Pas sakit itu ya. Coba balik ya Ben. Bosan gua. Iya. Gak seru. YouTube ada juga bahkan bro. Itu juga bosan kan. Mungkin banyak. Kanker kita bening. Ya kalau masalah dibilang parah namanya kanker bro ya. Orang dengar kanker juga udah. Tapi tidak. Ya insya Allah kalau kita tawakal ya bismillah. Kita... Harus tawakal dulu pertama. Dan harus berobat. Berobat itu kan bagian dari tawakal. Iya. Ngompol-ngompol mana nih hostnya nih? Tadi mati. Iya. Dan nggak lucu lagi. Kan si itu jadi agak-agak gondok juga tuh temen tuh. Si Bobby. Bobby. Si Ocit ya. Kan emang kita bukan anak stand up bro. Tapi si Bobby nurut. Bobby nurutin materi, nurutin skrip. Oh iya. Minta digambar tentang yang Taher. Si Kuku cabut di tengah-tengah.
gua gambar lu ya Ben. Kenapa jadi gua? Gambar gua deket sama gua. Gambar Ali Tahir lebih terkenal dia. Gambar lu aja lah, gua bisa minta maaf. Mana sini yang ibunya sakit suruh pulang nggak jadi perang? Gue cabut, hah? Gue cabut. Cabut. Hei, pulang tuh bocah. Mana dia? Cabut tuh gue. Goblok. Hah? Gara-gara lu dateng kali dia pulang. Ya, gara-gara gua dia. Gak bohong ah. Cabut dia. Mana tadi si gondrong? Cabut. Tadi bro yang pakai dasi rambut gondrong. Si Goku. Baru kali ini gue diwawancara Jose pulang. Cabut kenapa tuh bocah? Capek kali sama lu. Ya si capek-capek gak perlu pulang juga kali. Gue cek di Google, Ali Tahir meninggal. Gue lagi ngecek, kagak balik-balik tuh bocah. Itu mobil dia tadi tuh yang biru. Biru, biru. Yang ada kan? Tadi kata brother di bawah udah. Kemarin kali ini gue diwajar, Jose pulang. Gue aja jadi temennya baru kali ini. Lihat dia cabut, kita tau masih ada. Iya benar, berarti emang dia kan bertindak sesuai dengan kapasitasi bintang tamu. Berarti emang kapasitas lo emang harus ditinggal berarti. Tapi jadi kau buzir aja gak ninggalin gue loh bro. Lebih gede dia pada Deddy berarti. Iya, cuman memang followernya lebih gede dia. Deddy masih stay loh. Ngobrol gue sampe akhir stay. Lu pernah kan lu digini? Hah, untung aja ada Yoshino ya. Tip, kartu, thank you. Bocah pulang. Astagfirullahaladzim. Begitu nih tadi pamit tuh udah beres kan. Gue pamit bosan nih gue. Apa lu bilang bosen? Bosen kok. Iya kan ada kamera, bosen kok. Untungnya gak lagi live ya bro ya. Coba kalau lagi live ditinggal. Ini bisa diedit kan? Ya maksudnya jangan sampai kelar juga bro. Ya malu juga reputasi gue bro di lagi. Ya kan gue datang baik-baik pak diundang. Gak harusnya lu datang sebenernya kan minta digampar biar. Gampar dulu, lu ninggalin gue. Ini kan dia jadi gampar, nama saya udah jadi gampar. Parah tuh bocah tuh. Enggak pak, lo tanya dah. Siapapun lagi acara talk show, kita udah janjian. Ya, jadi Kobuzer aja gak segitunya pak. Sekesal-kesalnya dia sama gue, dia gak ninggalin gue. Gue jadi ngamut makan ya. Enggak, masih ada acara di sini, makanya dia tinggal. Iya makanya. Ya gue masih ada satu episode lagi. Hah? Sakit sih gak pak? Gue sedih pak. Ini seperti sesedih gue bikin lo materi gak apa-apa. Iya. Yang itu sih. Iya.